Apabila dalam beberapa hari sebelumnya beberapa lahan kosong tanah gambut di Kota Palangkaraya terbakar akibat rendahnya curah hujan, saat ini akibat keringnya lahan yang ada, lahan gambut di Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau juga mulai terbakar. Karena jauhnya titik api dari Badan Jalan Negara membuat regu pemadam kebakaran, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang tiba di lokasi kebakaran tidak dapat langsung memadamkan api yang membakar lahan gambut tersebut. Dan mereka terpaksa mengangkat mesin penyedot air serta selang untuk mendekati titik api. Jarak titik api yang membakar lahan dengan Badan Jalan Negara mencapai 300 meter. Karena terbatasnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran, membuat upaya pemadaman tidak bisa berjalan dengan maksimal. Kobaran api terus meluas, membakar lahan gambut yang ada. Pajri, Komandan Regu Pemadam Kebakaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan, sejak siang hari api sudah mulai membakar lahan gambut yang ada. Dan kendala dalam menangani kebakaran di lahan gambut di musim kemarau ini, selain jarak titik api dari Badan Jalan Negara yang bisa dijangkau mobil pemadam kebakaran cukup jauh, juga karena api yang mulai membakar lahan gambut yang berada di bawah tanah. Sehingga api terus menjalar di bawah tanah dan pemadaman harus disiram dengan volume air yang cukup banyak, sehingga sampai membasahi gambut di bagian bawah tanah. Pak, ini kebakaran terjadi di mana, Pak? Untuk kebakaran ini Jalan Trans Kalimantan, tepatnya di Desa Taruna, dari sejak jam 2 tadi sampai sekarang masih belum bisa dipadamkan karena akses jalan ke lokasi sangat sulit. Kalau titik air sendiri? Kalau titik air lumayan ada lah untuk titik air. Yang pasti itu ya kendala kita masuk ke dalam dan peralatan yang selang yang kurang memungkinkan. Pak, jarak titik api dengan badan jalan ini berapa meter, Pak, kira-kira? Kira-kira ada sekitar 250 meteran. 250 meter? Iya. Pak, lahan yang terbakar ini sudah kalau lalu. Untuk lahan terbakar kita mungkin cukup luas. Kita cuma khusus untuk memadamkan aja supaya Palangkaraya atau Kalimantan Tengah bebas asap. Sementara itu, petugas belum mengetahui secara pasti penyebab kebakaran lahan gambut yang ada, karena tidak ada saksi mata yang bisa dimintai keterangannya. Apabila kebakaran lahan gambut yang semakin marak terjadi, menyusul rendahnya curah hujan dan tidak cepat diatasi dengan baik, maka bencana kabut asap akan mengancam warga masyarakat Kalimantan Tengah. Sahrul Mubarok dan Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Pulang Pisau.